Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Pemirsa saya berdakwah TV, Madani TV, Rekan Dakta 107 FM Bekasi, LKC TV, NJA TV dan Satu kiblat Medan, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Uh, ini setelah dua pekan off nih saat ya, on off terus kita. On ya. off, on off, kayak lampu. Dua. Ini dua pekan off, uh, jadi kita sedikit merefresh nih saat yang ya Kita refresh lagi jadi agak kikuk lagi ya kita masang kembali mood mengkonekkan hmm. frekuensi mengkonekkan frekuensi oh, boy. Oh, boy. <laughs> jadi pemirsa kita dalam waktu kurang lebih 90 menit ke depan kita akan bahas kembali materi-materi atau -materi, tema-tema yang menarik dalam program The Show sharing online with Ustaz Rifqi Ja'far Tolib dan seperti biasa kita akan buka line interaktif namun pada malam hari ini kita spesial akan Buka malam ini spesial. Spesial saja ya hmm. dibuka dari awal nih saja. Dari ya? awal. Hmm. Bahkan ketika kita masih mukod diman tuh mau telepon silahkan. Nah ini spesial <laughs> khusus setelah edisi pembukaan. Edisi pembukaan setelah dua pekan off. Dua ini pekan kayaknya off. pemirsa di rumah udah nyiapin pertanyaan. pertanyaan banyak ini udah nyatet sampai jadi buku mungkin kalau di Allah. Karena hmm. begini. Yes. Banyak di antara teman-teman itu ngomong begini. Waduh, kalau pas gak ketemu Ustad, pertanyaan banyak. Uh -uh. Pas ketemu lupa semua katanya. Yeah. Nah, maka apa yang antum bilang tadi pantas itu pas banget. Jadi dicatat. Iya. Yeah. Supaya ketika memang ada kesempatan untuk bertanya, akhirnya dia tidak melewatkan kesempatan hmm. itu. Terutama di malam hari ini. Ini udah kita buka dari awal. Rafadzal hmm. lanjutkan. <laughs> Dan spesial kayaknya set uh, hmm. kita dapat info rekan dakta Uh, data dakta Wah, 107 FM Bekasi ulang tahun. Uh, uh, ke ulang 29 tahun, tahun Wih, luar, Allah, luar biasa, luar biasa ya. Rekan Dakta FM Bekasi ini memang radio yang ketika kami di Jakarta pun itu hmm. gaungnya luar biasa. Senantiasa menyuarakan ya berita-berita keislaman yang sangat pro kepada Islam wal muslimin dan kemudian dengan siaran-siaran yang sangat mencerahkan. Dan ini sudah oh. 29 tahun artinya sudah bukan usia yang muda ya, yeah. tapi sudah Tentu sudah berpengalaman di dunia broadcasting <tuh> dalam dunia radio dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mengudara. Amin. 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 Dan juga kita turut <tuh> ucapkan juga saat Bela langsung. Ah. Ini ada dua kejadian besar ini akhir-akhir okay. ini. Yang satu bom. Ah, bom ah, Makassar Makassar ya. Yang, yang ada di Kemudian, depan gereja hmm, oh, ada beberapa kejadian lagi. Yang yang kedua kemudian angin puting beliung di Indramayu. Kemudian pom, kilang eh, oh, oh, ya pom. di Ilang, Balongan, iya. Balongan tuh Indramayu juga. Oh itu Indramayu juga. Oh iya iya, ya, iya maksudnya iya. Indramayu iya. dan ini ceritanya iya. terbesar se Asia Tenggara. Jadi milik Pertamina, Pertamina. Jadi yang terbesar se Asia Tenggara dan ini meledak. Artinya kita juga perlu senantiasa introspeksi ya bahwasannya kemudian makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada seorang pun yang aman darinya. Masya Allah, Masya Allah, jadi kita perlu introspeksi apa yang salah dengan kita ini sehingga bencana seakan-akan tidak pernah berhenti ya, silih berganti datang terus. Sementara Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bil ayati illa takhwifah. tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk supaya kembali merasa takut kepada Allah. Sama seperti Corona ya, udah ulang hmm. tahun Corona ya. Ya, betul sekali. <laughs> kita kita ucapin selamat juga. <laughs> nah, maka kenapa kok kita lihat Corona ini terus memanjang begitu ya? Hmm. Terus awet begitu. Itu karena memang apa yang Allah inginkan dari dikirimkannya corona ini belum kita amalkan belum kita lakukan jadi Allah kepingin kita segera ingat kepingin kita segera taat kepada Allah kepingin kita segera kembali memiliki rasa takut kepada Allah tapi tidak kunjung kita miliki insya Allah, insya Allah. akhirnya tanda-tanda kebesaran Allah ini terus berlanjut coba kita cepat-cepat introspeksi bertaubat-taubatan nasuha, maka insya Allah Allah rahmat dan rahim akan Uh, apa ya dengan rahman rahimnya itu semua bencana akan Allah angkat amin, amin ya rabbal alamin. Nah sebelum kita masuk kepada inti tema malam hari ini yang ya. juga nggak kalah menariknya ini perlu saat karena kejadian ini kan cukup berulang ya kayak bom ini, hmm. kemudian apalagi ya. ini bom bunuh diri yang hmm. juga nggak asing lagi lah di yang terjadi apa diterima oleh bangsa Indonesia ini ya. Ya. Uh, sudah berpengalaman, ya. ini berpengalaman, dan dalam... nampaknya kok senantiasa pelakunya dikesankan Islam terus nah, ya. jadi seandainya kan yang jahat itu di Indonesia cuma umat mm -hmm. Islam gitu mm -hmm. <laughs> bahkan ada satu yang menggelitik ya dari tokoh sebelah ya. nah, penggiringan opini mungkin ya. dan kalimatnya panjang terakhirnya masih nggak percaya kalau tidak ada oh, Islam radikal uh, uh, ya di Armando biasalah jadi so. Imam Syafi'i itu mengatakan hmm. uh, ini keren pemirsa jadi Imam Syafi'i itu mengatakan tarkul jawab alal jahili jawab jadi meninggalkan mengomentari orang jahil itu jawaban buat dia. Hmm. Jadi kalau terus orang-orang semacam Adi Armando Ditanggapi. kemudian siapa lagi teman-temannya itu Abu uh, Janda, Abu Janda hmm. kemudian Deni Siregar hmm. kalau terus kita bahas terus Yo, ini akan lo. menjadikan hmm. dia semakin terangkat. Meternya. Tapi Imam Syafi'i punya makalah yang sangat luar biasa, hmm. terkul jawab meninggalkan mengomentari alal jahil atas celotehan orang-orang jahil jawaban itu jawaban untuk mereka karena kita anggap gak penting. Yeah, yeah. Nah, sekarang kenapa semisal Abu Janda CS itu kok up terus ya, dia yeah. naik terus gara-gara kita juga yang meramaikan. Tapi uh, kisah dari dulu itu susah ya. Hmm. Kalau ada kisah orang-orang jahil itu selalu viral set. Iya. Yeah, Bahkan di zaman sampai ada ada uh -uh. satu kitab, uh -uh. ada satu kitab ditulis oleh kalau saya tidak salah ya Al-Imam yeah. Ibnul Jauzi. Uh -huh. Ibnul Jauzi ya. Itu menulis uh, dan saya punya kitabnya, kitab kecil gitu judulnya akhbar Wal-Mughafalin cerita orang-orang idiot dan orang-orang yang gila Wey, jadi itu dikumpulkan jadi dalam satu kitab Wey. jadi ada orang yang ke, ini saya ceritakan salah satunya hmm. ya. Antum sih mulai <laughs> ya ini kita chatnya mungkin agak panjang dan kita ingatkan pemirsa monggo silahkan apabila ada mau masuk ke lain interaktif kita persilahkan sebelum anak cerita untuk ingetin mungkin nomornya okay, ya nomor kita, interaktif kita bacakan di Pada pemirsa Madani pemirsa nanti langsung dari awal kita langsung terima lain interaktif karena ini spesial setelah dua pekan off bisa melalui lain telepon 081 334 376 992 kami ulangi lagi langsung saja menghubungi nomor 081 334 376 992 nah, nah itu ya ada cerita yang dituliskan dalam kitab Uh, hamqa wal cerita tentang orang-orang idiot Dan orang-orang yang aneh Itu seorang laki-laki yang Memukul imam Dan akhirnya dihadapkan Di hadapan hakim Dilaporkan sama orang karena imam sholat Selesai sholat langsung dipukul kepalanya Lalu hakimnya tanya Kenapa kau pukul dia Kalau alasanmu tidak benar Maka kami akan menghukummu dengan kisos Kembali dipukul hmm. Dia cerita begini Imam ini tadi sholat membaca surah Al-Baqarah diselesaikan dalam satu rokaat. Masya Allah. Pada rokaat <laughs> yang kedua dia menyelesaikan surah Ali Imran. Antum bisa bayangin berapa oh, iya. juz itu ya. Sholatnya selesai itu kan aidu salatakum ulangi sholat kalian karena aku tadi sholat dalam keadaan belum berwudhu. Maka makmumnya langsung germin. Wah, sholat sepanjang itu yang sekarang waktunya udah habis ternyata kamu batal. <laughs> Langsung katanya hakimnya, oh caramu benar. Kalaupun saya di belakang imam itu, saya yang akan memukulnya. Nah ini cerita-cerita mengenai orang-orang yang hamkok ya ini. Masya Allah. Sip, sip, kita mulai ya. Jadi begitu saja. Ya. Hmm. Masya Allah. Menarik sebenarnya kalau cerita orang-orang viral terus dahulu karena kebodohan. Ada juga yang uh -huh. pada subuh yang pertama hmm. membaca surah al-baqarah dalam dua rokaat. Makmumnya udah mulai panas Ya Allah al-Baqarah sepanjang itu Diselesaikan dalam dua rokaat Ini di dalam kitab yang sama Kemudian subuh keesokan harinya Imamnya membaca surah al-fil Kan pendek hmm. Tapi si makmum karena tidak mengerti Dia pikir al-Baqarah sapi Sapi aja bisa sepanjang itu. Hmm. Hari ini dia baca Alfil gajah. gajah, sementara gajah <laughs> lebih besar dari sapi. Wah ini Ay. lebih panjang dari kemarin. Akhirnya ini makmum membatalkan sholatnya. Ini ini kisah-kisah luar biasa dan itu bukan cerita bohong. Artinya mm -hmm. disampaikan dengan riwayat, disampaikan dengan riwayatnya. <laughs> dan kita langsung masuk Kepada tema set ya. Siap. Tema kita pada pada kesempatan malam hari ini yaitu hanya bisa memilih antara Terbuka, tadi? terluka atau, atau kehilangan. Kehilangan. Eh keren. Wah, keren. ini saya banyak banyak protes ini Zat. Kenapa Jadi, itu? Temanya selalu bikin antum baper, protes. Antum protes satu antum yang diprotes? Diprotes <laughs> ada yang nebak ini. Ini, ini, pasti ini Abu Shanum, yang... ini kerjaannya <laughs> ini. Ana baca. <laughs> buka kartu. Uh, ini mesti kerjaan Abu Shanum, bikin tema yang aneh-aneh ini kan. Iya. Tapi insyaallah senantiasa membawa manfaat. Masalah. Jadi tema yang aneh itu bukan kemudian uh, asal bikin aja hmm. tapi Tentu ada sesuatu yang kita inginkan di baliknya agar kemudian bisa mencerahkan insya Allah. Nah, karena itu. kalau pilihannya dua, gampang, set antara terluka dan sembuh. Misalnya, ya, untuk milih sembuh kan? Itu dua, salah satunya. Baik, uh -uh. ini kesannya kan, keduanya sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Terluka, tidak diinginkan, kehilangan juga tidak diinginkan. Tidak diinginkan sama Sementara pilihannya cuma dua. cuma dua: pilih mana mau terluka atau kehilangan. Oh, ini kalau kita tanyakan sama para istri, oh, wah dilematis. dilematis, dia akan milih atau... Atau ya? Atau. Harta atau nyawa? Atau. Oh. Ustaz, <laughs> <laughs> kita mulai. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada... ...yang Alhamdulillah di malam hari ini... ...kita kembali dipertemukan oleh Allah... ...di layar kaca pemirsa sekalian... ...dalam keadaan yang Alhamdulillah... ...sudah sehat walafiat, fit... ...dan tidak kurang sesuatu apapun. Kemudian untuk pendengar setia... ...rekan Dakta FM Bekasi yang hari ini sedang ultah jadi hari lahirnya Dakta FM yang ke-29 tahun mudah-mudahan senantiasa mengudara dan senantiasa jaya. Kemudian untuk pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada yang senantiasa istiqomah berada di depan layar televisi menyaksikan LKC TV. Kemudian rekan-rekan dari satu kiblat Medan. Mana lagi? sudah MGA, ya, silahkan. ah MGA, MGA. sampai lupa gitu ya hmm. Masjid Jami Al Azhar Bekasi ini Masjid Jami yang cukup besar di Bekasi ya yang menyiarkan tayangan kita dan tidak lupa pemirsa setia Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, nabi besar, nabi agung, An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. سبغي الله سبحانه وتعالى بالفرمان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج انا خلقناه من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. كامية الله ممبريكا جلالا kepada مانوسيا الله berikan jalan kepada مانوسيا انا هديناه السبيل kami berikan jalan petunjuk kepadanya akan tetapi manusia menghadapi jalan petunjuk ini mereka punya dua pilihan imma syakiran boleh jadi dia mensyukuri nikmat hidayah itu akhirnya dia mengikuti jalan yang lurus wa imma kafura dan boleh jadi setelah dia mengetahuinya ternyata dia mengkufuri hidayah itu dan dia tidak mengikuti jalan yang benar ini pilihan maka itu juga untuk orang-orang yang mengatakan bahwa manusia ini majbur dalam akidah jabariyah. Jadi artinya nggak punya pilihan, udah dipaksa sama Allah harus begini. Ini juga tidak tepat. Hmm. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fa'alhamaha fujuraha wa Allah katakan kami telah ilhamkan kepada kalian. Kami telah masukkan ke dalam hati kalian. Fujuraha keburukannya wa dan ketakwaannya. <tuh> Tapi kemudian setelah Allah memberikan dua pilihan ini, Allah beritahukan konsekuensinya. Untuk orang yang mensucikan diri, orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan. Untuk orang yang mengikuti keburukan, dia tentu akan mendapatkan keburukan. Nah, dalam suatu hadis, suatu hari An Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat ini penting sekali untuk kita faham ya. Jadi Rasulullah mengatakan, Ma minkum Tidaklah ada seorang pun di antara kalian, semua di antara kita, Abu Shanum, ana pribadi, kemudian seluruh pemirsa Madani TV, rekan Dakta FM semuanya. Itu ketika dia lahir, kecuali Allah telah menetapkan dia surga atau neraka. Kemudian para sahabat dalam tanda kutip, ya. Ini memang hmm. penting sekali. Jadi setiap ngomong sekarang tanda kutip tanda itu kutip. penting ini. Hmm. Karena keliru ngomong didik potong jret hancur. Tanda kutipnya dipotong. Tanda <laughs> Tanda kutipnya yang dipotong <laughs> ya. Alhamdulillah. Nah, maka kemudian para sahabat itu dalam kesan dalam tanda kutip seakan-akan protes, "Ya Rasulullah, lima lah amal Kalau begitu buat apa kita beramal? Afalanat takil. Kenapa udah tidak kita duduk santai saja karena takdir kita sudah Allah tentukan?" Iya. Hmm, yeah. Entah itu kita bakal masuk surga dan pasti terjadi, entah kita bakal masuk neraka dan pasti terjadi. Masih. Terus kita buat apa beramal? Kalau memang ketika kita lahir telah Allah tentukan, apa Rasul katakan? Ini penting difahami oleh pemirsa sekalian. I'malu, uh, I'malu kullun lima khuliqalah. Beramallah kalian kata Rasulullah. Karena apa? Setiap orang akan Allah mudahkan untuk meniti jalan takdirnya. Hmm, Apa artinya sure. kalau takdirnya dia syurga, maka Allah akan mudahkan dia untuk meniti amalan-amalan yang menjadikan dia pantas masuk syurga. Kalau takdirnya dia neraka, maka Allah akan mudahkan dia untuk meniti jalan yang ending dari jalan itu adalah neraka. Setelah mendengarkan ini, para sahabat semakin semangat ibadah. Karena apa? Mereka ingin memantaskan diri untuk menjadi penghuni surga. Karena mereka mikir kalau takdirku surga, maka takdirku sekarang harus rajin ibadah. Kalau aku rajin ibadah, maka arah takdirku ke surga. Akhirnya mereka dengan itu semakin semangat untuk beribadah. Nah, maka intinya setiap di antara kita ini hidup dengan apa? Pilihan. Nah, tapi sekarang Al-Akh Abu Shanum ini ngasih sama kita pilihan yang berat. Antara terluka atau, atau kehilangan. kehilangan. Antum pilih yang mana kira-kira? Saya anak mau tanya antum dulu. Kira-kira antum pilih yang mana? <laughs> Hanya bisa memilih. pilih-pilih, harus pilih. Jangan oh iya, pilih iya. atau ya. Ah, iya, iya iya. Apa ya? Kalau suruh terluka. pilih terluka dalam keadaan ngempet gitu kalau bahasa Bahkan. kita ya. Terluka tapi mau kehilangan nggak kuat. Atau wes milih kehilangan biarinlah. Yang penting saya tidak lagi terluka. Pilih yang mana? Eh terluka kayaknya. Itu ya. melankolis banget ya, oh, bila iya, terluka ya. Iya. Kalau saya milih kehilangan. Kita gitu ya? Buat apa hidup untuk terluka? Masya Allah. Kalau kehilangan nyawa? <tuh> 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 Ngawur. Loh, kan kehilangan. Kalau kehilangan dompet <tuh> Ini baik, baik mulai kehilangan nyawa ini. Jadi begini. Artinya kita di, dari awal tadi mengatakan kita ini punya pilihan. Hmm. Kalau antum bisa punya pilihan kehilangan tapi tidak terluka, kenapa nggak milih kehilangan tapi tidak terluka? buat apa berlahan untuk bertahan untuk terluka terluka anu karena suka dilukainya. karena kalau terluka itu dosanya diampuni dosanya diampuni iya, kan terluka terus sakit terus ya dosanya Waktu diampuni mau ya jadi pokok ya. ya, dosanya diampuni mau ini saya mau luruskan <laughs> ada satu kemudian ketika Rasulullah saw itu mengunjungi salah seorang sahabat dalam keadaan sakit yang mengantarkan dia pada kematian itu kemudian sahabat ini mengatakan di hadapan Rasulullah, "Allahumma aqibni, ya Allah, hukumlah aku saat ini ya Allah atas dosa-dosaku supaya nanti setelah meninggal aku sudah selesai dari semua dosa." Nah, seperti antum bilang kan, enggak yeah, yeah. apa-apa terluka yang penting diampuni gitu. Sama seperti sahabat ini, dia mengatakan, "Enggak apa-apa ya Allah, saya sakit banget sekarang nggak apa-apa, yang penting nanti dapat ampunan dan setelah meninggal tidak ada lagi dosa." Apa Rasul katakan wallahi la tutiquh demi Allah kamu tidak akan mampu. Jadi artinya kalau kita minta ya Allah biarin hmm. saya terluka ya Allah yang penting dosa saya diampuni enggak mampu antum. Enggak akan mampu karena dosa antum terlalu banyak. <laughs> Waduh. <laughs> <laughs> kalau udah kena kayak gini ya Kalau lah kalah ya, dosa antum <laughs> dosa. anak. kita manusia kan <laughs> kullu bani adam khata. Nah, selagi kemudian, itu selagi itu di zaman sahabat aja udah uh. Udah Cina mungkin ajar. udah gak kuat Rasulullah tahu itu Apalagi dalam keadaan yang para sahabat tentu dosanya mm -hmm. ya minimalis banget ya mm -hmm. Rasul bilang kamu nggak akan mampu Kemudian Rasul mengatakan Wa fas al Kalau kamu minta sama Allah, mintalah kebaikan Jadi kalau minta sama Allah ya ketika dihadapkan dua pilihan Antara terluka atau kehilangan ya milih mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita terluka dan menjadikan kita tidak kehilangan hmm. Tapi yang jadi masalah sekarang Kalaupun kita harus memilih nah pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita lanjutkan kami ingatkan kembali spesial malam hari ini ya, ya kita undang pemirsa untuk masuk ke line interaktif mulai dari sekarang, sekarang sudah ya, bisa ya. silakan anda telepon sebanyak banyaknya karena di edisi setelah off ini kita mau menyapa pemirsa setelah sebelumnya kangen sebanyak nenek banyak ros ya. ya nenek ros kita tunggu hmm. kemudian uh, Bu, uh, bukan ini uh, Ukti Filiana, Oh, Filiana, Ukti hmm. Filiana kita tunggu. Kemudian yang dari Taiwan, Zahriatul Jannah, kemudian Suji Kristal dan semuanya. Monggo silakan masuk antum ingetin Allah Abu Syanum ke eh, nomor interaktifnya. Berapa nomornya? Oh iya, Ustaz. Ini di 081334376992. Kami ulangi lagi di 081334376992 dan juga pemirsa yang sedang menonton di YouTube boleh Menuliskan pertanyaannya Ustadz ya. Boleh, uh, boleh. Ini boleh lah nanti silahkan berpartisipasi sambil kita uh, dengarkan materi dulu Ustadz ya. Siap. Ya. Jadi pertama <tuh> yang kita perlu pahami setelah tadi kita sampaikan bahwa hidup ini adalah sesuatu yang penuh dengan pilihan. Antum mau bahagia, mau sengsara, mau kehilangan, mau bertahan itu kan semua pilihan kita. Ya dengan setiap pilihan itu pasti kita dihadapkan pada konsekuensinya masing-masing. Nah, sekarang kita masukkan kepada tema rumah tangga. Dan ini mohon maaf ya untuk pemirsa sekalian, ketika kita pasang flyer kajian ini di uh, Facebook, di Instagram itu kemudian komen-komennya itu seakan-akan orang yang ini tema gue banget gitu oh, iya. Langsung bilang oh sedang merasakan Ustadz Ada yang bilang saya pernah udah merasakan. pernah ngerasain dua-duanya Anda oh, iya, iya, pernah ngerasain dua-duanya Ustadz Ada yang mengatakan oh, Itu yang sedang saya alami sekarang Dihadapkan pada pilihan terluka atau Nah maka eh, Yang mau kita sampaikan sekarang Kalau kita masukkan ke tema rumah tangga Memang rumah tangga ini kan sesuatu yang cukup unik ya Unik, unik banget Kadang-kadang dua orang yang berkumpul bersama, dua-duanya orang baik, itu pun bisa terpisah. Seperti kita sampaikan sebelumnya tentang uh, putri dari Abu Bakar As Siddiq yaitu Asma radhiyallahu taala anha yang menikah dengan Az Zubair ibnu Al Awam. Asma wanita baik dan sangat baik. Az Zubair ibn Al Awam laki-laki satu di antara sepuluh yang Rasul jamin masuk surga Tapi kemudian rumah tangganya juga terpisah karena ini pilihan. Karena ini apa? Pilihan. pilihan. Dan antum tahu siapa yang memilih? Yang memilih Asma binti Abi Bakar. Yang memilih Asma untuk kemudian karena dia tidak mampu lagi dalam tanda kutip ya untuk bertahan dalam kesedihan rumah tangga yang begitu besar, maka akhirnya dia ditinggalkan oleh Az-Zubair. Kemudian Asma mendatangi ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Asma dengan seluruh kesedihannya kalau bahasa anak muda sekarang curhat sama Abu Bakar. Dia bilang, wahai Abu Bakar, aku diceraikan oleh Az Zubair ibn Al Awam. Dalam keadaan tidak ada laki-laki yang aku cintai kecuali dia. Tuh bayangin ini ya. Beri, Jadi bro. artinya seorang perempuan yang sudah totalitas, totalitas dan bahkan dia mengikrarkan di hadapan Abu Bakar tidak ada yang aku cintai kecuali dia ternyata diceraikan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan perasaan kasih sayangnya kepada putrinya ya orang antum bisa bayangin gimana orang tua mendengarkan berita anak perempuannya diceraikan oleh suaminya Bukan dalam itu. kondisi saling mencintai dalam kondisi si anak ini betul-betul mencintai suaminya naudzubillah Nas'alullah salamata wal afiyah semoga Allah menyelamatkan kita semua maka Abu Bakar dengan itu seakan-akan tamparan yang berat untuk Abu Bakar ya seakan-akan ini petir di siang bolong pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq maka Abu Bakar mengatakan Isbiri ya Asma, bersabarlah kamu wahai Asma karena aku mendengar An Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun di antara wanita yang diceraikan oleh suaminya, kemudian dia bersabar dan tidak menikah setelahnya, kecuali Allah akan kumpulkan mereka kembali kelak di surga. Akhirnya Asma dengan pilihannya tadi, dia memilih untuk uh, terluka, uh, untuk um, maaf, untuk kehilangan untuk kehilangan walaupun di dalam kehilangannya itu pun Asma juga merasa terluka. Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila Anda memilih terluka. Nanti berikutnya apabila Anda memilih Kehilang. kehilangan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ini Sat, sebelum kita masuk ke pembahasan tadi, ya. mungkin cerita selengkapnya tadi Ustaz ya. Hmm. Cinta tentang uh, Asma binti Abu Bakar tadi bisa disaksikan secara lengkapnya di podcast juga ini podcast di, juga di, The juga. Show juga, uh, ini uh, dengan judul itu, berjuang. berjuang eh? dengan cinta, berdamai dengan luka. Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. bisa, uh, bisa. Bagian bisa, yang kedua ya. Bagian yang kedua. Uh, ada bagian satu, bagian dua. Ini sama-sama baper nih. Bagian keduanya ini ya. Uh -uh. bagian tentang duanya. asma ini pada part yang kedua. Part yang kedua saja. Apa judulnya? Berdamai dengan luka. Eh, Iya berdamai ya? dengan luka berjuang R dengan cinta. Iya, iya iya. Kalau atau kalau enggak kebalik ya. Kebalik. Nah. Ya. Jadi ya. nanti siap, siapkan tisu ya. Nice. Baik, kita... Siapkan tisu. Nice. pokoknya sampai delosor-delosor gitu saja nanti. ini baper banget baper banget. Nah, nah sekarang kini. pilihan yang pertama, ketika anda memilih untuk terluka. Terluka. Artinya tidak kehilangan. Dia mungkin tidak kehilangan suaminya, dia tidak kehilangan istrinya karena kita bicarakan rumah tangga ya atau nanti bisa kita arahkan pada seperti yang antum bilang tadi pekerjaan mungkin ya mm. dalam tekanan pekerjaan yang menjadikan dia terluka tapi dia butuh dengan pekerjaan itu sehingga dia berusaha bertahan di dalam lukanya gitu nah terutama kalau pekerjaan di sektor ribawi biasanya Sa. aduh ini kan ya itu bertahan sekali. kan luka dia terluka bertahan karena luka. dosa tapi dia dapat ini banyak bayaran dapat banyak sesuatu. misalnya tapi kalau ditinggal nanti dia kehilangan segalanya mungkin fasilitas ah, fee bonus-bonus ya. oh, masya Allah luar biasa nah mm -hmm. begini berdamai dengan luka berjuang dengan oh ini ada yang baru dari Zahriatul Jannah berdamai dengan luka berjuang untuk bahagia Wah. <laughs> Allah ya. semuanya ketularan antum semua ini kalimatnya ya. <laughs> ah begini apabila anda memilih untuk terluka artinya anda tidak kehilangan suami atau seorang laki-laki tidak kehilangan istrinya tapi kemudian di dalam rumah tangga yang mereka pertahankan itu penuh dengan luka. Contoh, ini berdamai dengan luka apa tadi? Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Bagian yang pertama, kita menceritakan mengenai putri Rasulullah SAW dengan suaminya yang bernama abul As bin Rabiah. Jadi ...bagaimana putri Rasulullah ini sangat mencintai suaminya... ...dan suami sangat mencintai putri Rasulullah ini. Kemudian mereka terpisah karena hijrah ya kan. Putri Rasulullah ikut hijrah ke kota Madinah... ...sementara Abul Az bin Rabi tetap berada di kota Makkah. Dan Abdul Az bin Rabi tidak menikah setelah... ...berpisah dengan putri Rasulullah SAW. Uh, sementara... Putri Rasulullah SAW juga tidak menikah ketika dia berpisah dari Abu Az bin Rabi. Dia penuh dengan luka rumah tangganya, dan ketika itu dia memilih bertahan untuk tidak menikah setelahnya karena masih ada husnudon di dalam diri mereka masing-masing. Suatu hari mereka akan bertemu. kembali bertemu dan husnudon itu yang Allah berikan kepada mereka. Tapi ingat, bukan waktu yang singkat mereka terluka itu. Mereka terlukanya untuk menahan rindu, untuk kemudian mereka bertahan di dalam uh, perasaan jauh dari orang yang mereka cintai. Itu bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cukup panjang, tapi dia memilih terluka ini mendatangkan hikmah yang sangat besar. Nah, sekarang untuk ibu rumah tangga, untuk para suami yang rumah tangga Anda sekarang Anda ibaratkan penuh dengan duri dibanding bunganya. Sebagaimana kita pernah dengar kajian dari Al Ustaz Umar Mita ya, beliau mengatakan mm -hmm. orang yang datang dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita itu pilihannya dua. Boleh jadi dia membawa bunga mawar yang sangat indah yang menjadikan kita harus bersyukur atau boleh jadi orang yang datang dalam kehidupan kita itu membawa duri yang menjadikan kita harus harus bersabar. Nah, Artinya untuk uh, anda di rumah yang kemudian rumah tangga anda saat ini itu merasa udah ini rumah tangga rasanya nggak bisa dipertahankan lagi sudah saya udah mentok perasaan udah wis apa ya wes pasrah mendingan pisah lah nggak apa-apa biar saya uh, dapat karena di tempat kita ini kesan kalimat janda itu kan kesannya ada ada kesan kurang baik ya biarlah saya uh, menahan menahan beban dengan panggilan janda atau si laki-laki mungkin uh, dengan panggilan duda segala macam begitu hmm. ya. Tapi saya tidak kuat dengan luka ini. Nah, maka untuk Anda yang sedang dalam keadaan seperti itu, jadi udah saya harus bertah apa saya harus terluka ini. Saya harus terluka di rumah tangga ini karena saya tidak ingin rumah tangga ini hancur. Biasanya perempuan. Karena apa? Perempuan itu, terkadang dia menahan kasarnya suami, dia menahan beratnya ekonomi di rumah tangga itu karena memperhatikan anak. Hmm, yes. Daripada anak saya yang kemudian menjadi korban. korban, atau banyak di antara perempuan yang bertahan di dalam rumah tangga yang menjadikan dia terluka, itu faktor yang menjadikan dia bertahan karena tidak ingin mendatangkan berita buruk untuk orang tua mereka. Saya nggak maulah kalau orang tua saya dengar dan itu ada, ada di sekitar kita ini ada jadi seorang anak yang sudah tidak tinggal bersama suaminya dia sudah berjauhan dengan suaminya putus komunikasi dengan suaminya dia kemudian eh, rela menutupi semua luka dalam rumah tangga ini dia memilih bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan luka itu, karena apa? khawatir kalau orang tua saya tahu mereka akan bersedih nah, Insya Allah. artinya ini orang yang memilih terluka, nah sekarang untuk Anda yang dalam posisi itu, saya akan sampaikan beberapa hal agar kemudian ketika Anda betul-betul memilih terluka, maka luka itu pun menjadikan Anda bisa menikmatinya. Eh, menikmati luka. Bisa Waduh, menikmati aduh, 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 aduh. luka. <tuh> yang pertama, hakikat dunia ini sebagaimana pernah disampaikan oleh guru kami waktu di Lipia dahulu, Allah yarhamu semoga Allah merahmatinya beliau sudah meninggal dunia yaitu Al Ustaz Jazuli Rihal Amin taala beliau dari Sudan beliau mengatakan dunia ini tidak akan memberikan kepadamu 100%. Pernah nggak antum dengar itu dari ana dulu? Jadi dunia ini tidak akan memberikan kepada kita 100%, enggak gak bisa. Apabila Allah memberikan kesehatan, mungkin Allah mencabut rezeki uang. Ya yeah. Apabila Allah memberikan rezeki uang yang berlimpah, mungkin dicabut kesehatan. kesehatan, mungkin sehat, kaya raya, Allah akan berikan ujian dari anak keturunan. Mungkin dia nggak punya keturunan, Iya ndak. Atau dia punya keturunan, dia punya kesehatan, mungkin tidak kaya. Dan senantiasa begitu, senantiasa begitu. Maka Al Ali At Tantawi, rahimahullah Taala, beliau mengatakan. E saya sering tulis di status saya ini, bahkan saya kemarin sempat nulis status tapi saya nyesel gitu, akhirnya saya hapus. nyesel? <laughs> saya tulis begini, dalam bahasa Jawa tapi ya mm. ini kita translate langsung. Saya tulis begini, kok pengen ya bisa bikin status curhat sama seperti yang lain gitu, mm. tapi kok nggak punya bahan untuk curhat. <laughs> <laughs> ini kan bahasa ngenyek ini ya kalau bahasa Jawa ya. Mm -mm. Jadi saya tulis itu kok pengen ya punya status itu uh, curhat seperti teman yang lain atau nyindir orang lain lewat status tapi nggak punya bahan terus saya tulis apa di bawahnya Lur Siliono bahanmu gitu. <laughs> tolong saya dipinjemin bahannya gitu eh Subhanallah saya lihat ini kalimat gak baik begitu akhirnya hmm. saya hapus nah maka Syekh Ali at tantawi rahimahullahu taala mengatakan kullu man talqahu yashkudara. setiap orang yang kamu temui pasti dia akan mengeluhkan rumahnya. Apa artinya? Setiap orang yang kita temui pasti dia akan mengeluhkan masalahnya. Artinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mereka hidup tanpa masalah. Karena dunia ini darul bala, negeri tempat untuk kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa lanabluwannakum Allah katakan kami pasti uji kalian. Nah, maka yang pertama yang perlu anda fahami ketika anda memilih untuk bertahan dengan macam-macam alasan yang anda yang anda miliki, tapi anda terluka ketika anda bertahan, maka yang pertama Itulah hakikat dunia. Tidak ada orang di dunia ini kecuali pasti Allah memberikan ujian kepadanya. Akan tetapi mungkin bentuk ujiannya yang berbeda. Sebagaimana Yaqub alaihi salam ketika dia kehilangan putra kesayangannya yaitu Yusuf alaihi salam. Ah, kita terima kita terima dulu ya ada telepon masuk. Oh, belum, belum, belum. Terputus, belum ya, terputus ya? rupanya. Hmm ah oh, ini ada yang keren ini itu rumah tangga atau rumah duka Ustadz, <laughs> rumah tangga atau rumah duka ah udah begini Nabi Yakub alaihi salam dia kehilangan putra kesayangannya yaitu Yusuf alaihi salam ketika ujian semakin bertambah semakin bertambah semakin bertambah semakin rindu semakin rindu semakin rindu ketika luka itu semakin besar apa kata Yakub Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya mengatakan satu kalimat yang tidak mungkin bisa diucapkan kecuali oleh hamba-hamba Allah pilihan. Apa dia mengatakan? Innama sesungguhnya aku ashku hanya mengeluhkan huzni uh, bath ba, innama ashku bathi wa huzni ilallah. kesedihanku. Dan kegundah gulaanku, kegundah gulanaanku, aku hanya keluhkan semua itu kepada Allah. Kemudian Yakub mengatakan pula, Fasobron uh, Jamil, aku akan bersabar dengan kesabaran yang sangat indah. Nah, sekelas seorang nabi pun dia mendapatkan luka di dalam keluarganya. Nah, maka sudah. Apabila anda bertahan untuk kemudian bertahan itu mendatangkan luka, ingat anda tidak sendirian karena anda sedang di dunia dan dunia ini tempat yang penuh dengan ujian. Yang kedua. <tuh> Ini sesuatu yang insya Allah akan menjadikan anda semakin kuat untuk bertahan. Tapi bertahannya di dalam luka, luka. karena hmm. pilihannya kan antara terluka atau Kehilang. kehilangan. Hmm. Ada satu yang insya Allah akan meringankan anda. Dan Subhanallah ketika Facebook kita mulai mulai ramai ya, antum buka nggak messengernya? Rata-rata hmm. yeah. curhatan tentang apa? Rumah tangga. 90 <laughs> 90% curhatan itu tentang dan rata-rata tata, -tata yang curhat bukan suami. Siapa? Yang istri. Istri. Hmm, ada juga Ustadz, sih yang suami. Uh, suami saya kasar, Ustaz, bisa nggak saya bertemu uh, Ustaz bersama suami? Ah, <tuk> macam-macam. Nasallullah assalamu Semoga Allah menyelamatkan ya. Nah, maka begini untuk Anda yang saat ini terluka, ini jawaban untuk Anda yang kemudian masuk ke messenger kami dan kemudian tidak dijawab oleh admin kami. Siapa adminnya? Al Akh Abu Shanum <gadis. tutuk> jadi sasaran ya. Ada, jadi screen ada, capture And ini Capture ya Kalau perlu potong ini ya Siapa adminnya Allah Abu Potong jangan tak Kalau kemudian <tutuk> oh, Ustadz Rifki sombong Gak bales DM Gak bales uh, Messenger Bukan saya Beliau ini <tutuk> Jangankan kan, <tutuk> Jangankan Messenger atau DM Saya telepon aja susah <tutuk> uh, Itu khusus wali lah Khusus ya. wali <tutuk> <tutuk> ah, Begini Ini akan meringankan Anda yang saat ini anda sedang dalam keadaan terluka tapi ingin bertahan Karena anda tidak ingin kehilangan Di dalam ayat Al-Quran dikatakan Boleh jadi Engkau membenci sesuatu Padahal di dalam yang engkau benci itu Mendatangkan kebaikan yang besar Nah sekarang anda terluka boleh jadi dengan sesuatu yang menjadikan Anda benci dengan luka tadi ternyata boleh jadi dibalik semua itu Allah datangkan untuk Anda kebaikan yang besar. Apa kata Abdullah Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini? Ketika Allah mengatakan ma'ruf, pergauli istrimu dengan pergaulan yang ma'ruf yang baik. Ini hmm. perintah Allah. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya Dan ketika engkau memperlakukan istrimu dengan cara yang ma'ruf Dalam keadaan mungkin engkau tidak menyukainya Ada sesuatu yang engkau benci darinya Apa Allah katakan? Boleh jadi dari sesuatu yang engkau benci Allah akan datangkan kebaikan yang banyak luar biasa Insya Allah Apa tafsir dari Abdullah Ibnu Abbas? Abdullah hmm. Ibnu Abbas memiliki tafsir yang luar biasa untuk ayat ini. Dan ini untuk Anda yang sedang berusaha bertahan di dalam luka. Apa Abdullah bin Abbas mengatakan taala anhu? Dia mengatakan apabila seorang istri bertahan di dalam rumah tangganya dalam keadaan suami yang buruk, suami yang kasar, suami yang tidak baik tapi dia bertahan maka Allah akan menggantikan kesabarannya itu dengan anak-anak yang akan menyenangkan pandangan matanya. Hah? Ini untuk kalian yang sedang bertahan. Allah akan ganti kesabar atas keburukan istrinya maka Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah mengatakan Allah akan gantikan kesabaranmu itu wahai para suami untuk engkau bertahan dalam lukamu dengan anak-anak yang akan berbakti luar biasa kepadamu. Masya Allah. Ada ceritan ya. diceritakan oleh uh, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau menceritakan seorang laki-laki yang memiliki anak yang baiknya luar biasa. Laki-laki punya anak, yang anaknya ini apa? Baik. Baiknya itu overdosis. <laughs> Overload eh, <laughs> baiknya keterlaluan. keterlaluan, jadi api eh, kebangetan gitu, loh, dikurangi. Oke, oh, ya? Ya, jangan-jangan oh, nanti, nanti kita bahas ini ya. <laughs> jadi, jangan pernah kecewa. Jadi, orang baik, coba saya kemarin nggak jujur sama dia, ya. Nah, jangan-jangan kecewa. <laughs> Maka, ketika putra dari laki-laki ini yang baiknya luar biasa, dia menikah dengan seorang wanita. Sampai istrinya itu merasa heran dengan kebaikannya. Kok ada laki-laki sebaik ini? Kok ada laki-laki sesabar ini? Kok ada laki-laki sesolih dia? Sampai akhirnya si istri ini datang kepada mertuanya. Pak, dia bilang. Saya lihat anakmu ini adalah anak yang luar biasa baiknya. Anak yang luar biasa sabarnya. Anak yang luar biasa solihnya. Maka ceritakan kepadaku apa rahasianya sampai kemudian engkau memiliki anak sebaik itu agar aku amalkan agar kelak anakku bisa menjadi seperti anakmu yang baiknya luar biasa. Apa jawaban bapaknya tadi? <Syebabkan> bapak aku mendapatkan anak seperti itu. Ba'da an sabartu ala adha ummihi. Ala adha ummihi ishrina sanatan. Aku Mendapatkan anak sebaik itu setelah aku bersabar atas keburukan ibundanya selama 20 puluh tahun. Insya Allah Berapa lama dia sabar? 20 tahun. Baru tiga bulan, Gak kuat Ustadz. Ini rumah tangga di ujung tanduk, pret. <laughs> tiga bulan. Dulu saya lihat <laughs> uh, nggak seperti ini ya. Dulu. Ternyata. Dulu. Anda hidup bukan di zaman dulu, Anda hidup sekarang. <laughs> Percuma dong ngomong Dulu gak begitu loh Ustadz Dulu gak genit loh dia Udah-udah-udah hmm, udah, hmm. udah. Lupain yang dulu Kerjain yang sekarang Nah maka Ini laki-laki mengatakan apa Aku mendapatkan anak sesolih dia Aku mendapatkan anak yang sangat berbakti Kepadaku sepertinya Itu adalah natijah Hasil Dari kesabaranku selama 20 tahun Atas keburukan ibundanya Dia bertahan dalam luka Dia memilih untuk tidak kehilangan rumah tangganya tapi dia terluka, tapi lukanya itu mendatangkan hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Allah memberikan kepadanya anak sebagai ganti atas kesabarannya di dalam luka selama berapa? 20 tahun. 20 tahun. Poin yang berikutnya untuk Anda yang memilih untuk terluka tapi tidak kehilangan. Ingat yang pertama tadi, ya ini hakikat dunia sudah. Kuluman dara setiap orang yang kamu temui pasti akan mengeluhkan masalahnya. Yang kedua, kesabaran Anda: bertahannya Anda di dalam luka tidak akan pernah sia-sia. Allah akan berikan ganti yang insya Allah indah pada waktunya. Kapan? Sabar, kapan? Hafizan sama Allah, jangan Anda buru-buru. Kemudian poin yang ketiga: ingat, setiap dari kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, saya ulang: setiap dari kita hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Antum faham gak kalimat itu? Jadi, ketika ya. ada luka, maka ya memang bukan karena Allah zalim kepada kita dengan takdirnya, bukan, tapi memang kita pantas dapat itu. Kita layak mendapatkan luka itu, bahkan kalau kita tidak terluka, justru mungkin itu menjadikan Allah tidak adil. Oh. Contoh begini. Untuk anda yang sedang berusaha bertahan di dalam luka ya, bertahanlah. Oke. <laughs> bertahanlah, tapi jangan terluka terus ya. Mudah-mudahan <laughs> Allah segera ganti keadaan ya. Maka amin, dikatakan amin, dalam pepatah ya. Arab, dawa mulhal min muhal. Satu keadaan itu terjadi terus menerus itu mustahil. Artinya, watil kal nudawilu bainan nas. Hari-hari -hari itu Allah putar roda itu senantiasa berputar. Berputar begitu ya. Nah maka begini. Saya kasih cerita, misalkan sekarang Anda terluka. <gifat> uh, tapi ingat, ayo flash back, uh, flash back. Flash <gifat> back. Ayo kita kemudian flash back. Oh, di rewind. Kita kita putar kembali sejarah kehidupan kita. Mungkin luka kita ini kita yang menggalinya untuk kemudian kita terjatuh dalam kubangan luka itu. Kita sendiri yang menggali, kita yang menggalinya. Kenapa? Boleh jadi Anda memang di awal salah pilih suami. Maka, ketika kemudian suami yang Anda salah memilihnya mendatangkan luka, konsekuensi hmm. boleh jadi dahulu Anda salah memilih istri, sehingga kemudian rumah tangga, ketika rumah tangga itu mendatangkan luka, tidak boleh Anda kemudian seenaknya udah cerai aja lah. Gak bisa, ini konsekuensi yang harus Anda uh, harus Anda apa ya? Jalani ya, harus Anda jalani karena Anda yang menggali lubang itu, maka Anda yang akan terjerembab ke dalamnya. Uh, mungkin dahulu Anda menikah tanpa restu orang tua, hmm. yang kemudian ridho orang tua itu adalah letak ridhonya Allah, sehingga ketika rumah tangga Anda paksakan, maka ketika Anda mendapatkan luka dari rumah tangga yang Anda bangun tanpa ridho orang tua, maka ayo, kemudian kita jangan senantiasa menyalahkan keadaan saat ini, tapi kemudian kita berusaha introspeksi. Boleh jadi luka yang Allah munculkan itu untuk mengingatkan kesalahan kita di masa lalu yang kita belum bertaubat darinya. Faham gak? Nah, itu jadi uh, ketika Anda memilih terluka, bismillah, lakukan pilihan Anda dengan elegan, lakukan pilihan Anda dengan baik karena luka yang Anda rasakan saat ini belum tentu buruk. Boleh jadi mendatangkan kebaikan. Sekarang kehilangan kehilangan, bagi yang memilih kehilangan. Antum milih terluka tadi ya? Iya. Yes. Seandainya. <Heart> Seandainya. Seandainya disuruh memilih. Oh iya, saya saya juga. Uh. Saya, saya ralat kalimat saya tadi. Seandainya disuruh milih gitu ya, milih yeah. kehilangan. Karena saya punya prinsip hidup singkat, jangan hidup dengan orang yang salah. Uh, 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 oh, 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 oh. dalam-dalam. berarti kalau dalam berarti ya. berarti. Ustadz pernah menggali lubang yang tadi ya? Oh enggak, enggak, oh enggak ya? awur inti, oh enggak ya. sembrono. Mohon maaf pemirsa iya. ini ya, Miss saja dari Abu Shanu ya. Uh, saya senantiasa punya prinsip, jangan berlama-lama dengan kesalahan yang anda lakukan, karena masih banyak kesalahan lain yang perlu anda coba. Wah, uh, <laughs> tadi ada channel TV-nya TV Mbahmu ya, tolong komen. Tidak ada pemirsa, serius ya, serius. Ya. Kita kembali serius ya. A atau ada pertanyaan dari kolom YouTube oh, banyak sekali uh, baik-baikkan uh, tuh uh, uh, baca dulu <laughs> kita dari kita baca dari atas hmm. nih saat ya uh, mana tadi silakan silakan assalamualaikum saat mau tanya nih ini ini agak melenceng dikit mungkin yeah. di luar rumah tangga Enggak sedikit pun nggak apa-apa ya. melenceng jauh pun enggak jauh apa nggak apa-apa ya, apa ya. oke okay. apakah kalau saya terlalu memikirkan tentang kelulusan SBMPTN saya termasuk orang yang hubutun ya saya merasa gelisah dan takut kalau nggak keterima Ptn tahun ini, karena ini tahun terakhir kan ada kesempatan berapa kali ya kalau Ptn ya? Kalau nggak lulus ini bisa nyoba lagi itu loh. Jadi udah karena kalau nggak lulus sudah nggak bisa nyoba lagi. Nah begini, atau jangan-jangan ini Ukti yang kemarin ini komen ketika kita sedang live ahad pagi ya yang mengatakan tolong doain supaya saya lulus SNMP jadi panjang banget siapa S Uh, SPMB lah. Ya situlah ya, situlah ya tahun mahasiswa baru lah ya hmm. di uh, di kampus negeri. Hmm. Jadi begini. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Karena Allah tidak selalu memberikan apa yang Anda minta, tapi yang pasti Allah memberikan apa yang Anda butuhkan. Jadi jangan senantiasa memaksa keinginan Anda untuk terus terwujud. Karena boleh jadi apabila apa yang Anda inginkan itu terwujud justru mendatangkan keburukan. Maka uh, kemudian dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Wallahu ya'alamu wa antum la ta'alamun. Allah tahu sementara kamu tidak tahu. Kita angkat. Kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mohon volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak atau Ibu. Oh, sudah kecil sekali, Pak. Oh, sudah kecil sekali, Masya Allah. Terima kasih, Bapak. Dari Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Budi. Ya, Hai, Pak Budi. Pak Budi di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bahasannya. Masya Allah, terima oh. kasih Pak Budi. Ya, tentang rumah tangga ya Pak ya. Iya. Ya. Silakan Itu, Pak. Saya menarik sekali ada perkataan Ustaz bahwa ketika kita sudah merasa memilih pasangan gitu ya. Tidak serta merta kita ya sudah cerai gitu. Nah, itu nah iya, betul. Itu bagus sekali dan kebetulan pernah dialami oleh adik saya itu. Ya Allah. Dia bertahan, seburuk ataupun dia punya istri, dia tetap itu adalah istrinya dan dia wajib pendidik gitu. Hmm, betul, betul. Nah, <tuh> saya berpendapat bahwa rezeki, jodoh dan maut adalah sudah ada umurnya masing-masing, gitu loh. Jadi, ketika ketika uh, mengalami persoalan yang runcing, sebuah rumah tangga itu, ya, sesulit apapun, si suami ini sudah berusaha mempertahankannya, gitu loh, nah, Sudah antri, namun... Uh, mungkin ya, mungkin saking mungkin ya, mungkin sebuah takdir, misalnya ini jodoh mungkin sudah berakhir, tapi dia berusaha untuk terus memaksakan mempertahankan sekuat dan segigih tenaganya gitu. Loh. Hmm, siap, siap. Namun gitu di kemudian hari memang memang mungkin jadwalnya sudah habis atau umurnya sudah habis. Terjadi juga tuh, Ustaz. Gak bisa dihindari gitu loh. Hmm. Karena Karena di sisi lain sang suami sudah merasakan melakukan yang terbaik gitu loh. Iya, yeah, yeah. Baik hal-hal sandang, pangan, papan maupun pendidikan maupun hal-hal lain di luar. Nah, ini ini yang bagus sekali artinya dia menerima takdir setelah e, ikhtiarnya sempurna, bukan kemudian tanpa ikhtiar terus pasrah dengan takdir. Keren-keren. Silakan Pak Budi. Ya, jadi uh, itu sudah dilakukan puluhan tahun bahkan dia bertahan gitu loh ya. dalam situasi rumah tangga yang yang tidak nyaman, namun demi anak-anak, demi bahwa uh, dia berpendapat bahwa anak dan istri adalah titipan amanah hmm. yang harus disikapi dengan baik karena suatu saat seorang laki-laki adalah uh, dimintai jawabannya pada Allah begitu, maka dia lakukan yang terbaik. Betul. Nah. Menurut Antum, saya bertanya ini, apakah Baik. apakah ini, ini kali ini memang fatal sekali akhirnya mereka bercerai gitu loh? Iya. Bercerai pun bukan bukan dari si suami yang yang memulai, jadi hmm. istri yang yang melakukan yang memantik sikap apinya, memantik bahkan uh. dia yang ngajak gitu. Masya Ayat Allah. Wah ditantang sudah. udah ya. Iya, laki-laki itu mempertahankan dari situ. Satu, dua, tiga, empat setiap hari ditagih. Ayo sore, ayo sore. Akhirnya tibalah saatnya dia menyepakati perceraian itu. Gitu. Yeah. Bagaimana menurut eh, pandangan Antum? Apakah memang ini tanda-tanda Allah bahwa sebenarnya eh, usia jodohnya sudah berakhir sudah lama? Ataukah memang ini... Ya saya, saya awam lah, mohon penjelasan Ustaz Terima, Terima kasih tersiap. Pak Budi Insya Allah Pak Budi dengarkan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita jawab Pak Budi nih ya Dengan pertanyaan yang luar biasa ini Bisa jadi materi khusus, khusus ini. Bisa, ini. bisa, daurah bisa jadi daurah tiga jam ya. ini ya Ah, kita lanjutkan pertanyaan dari Ukti tadi ya yang kemudian memaksakan diri seakan-akan saya harus keterima di SMNPTN apa lah ya, itu ya. Ya, seng seng sarakan. kembali lagi ke sana. Ah, udahlah itu ya. Ah, ya, itulah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi kepada Anti yaitu jangan terlalu memaksakan kehendak kita untuk Allah senantiasa mengabulkannya. Ada ucapan, ada athar yang kemudian ini di eh, disandarkan Athar ini kepada Amirul Mukminin Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu di mana Ali mengatakan apabila Allah mengabulkan doaku aku bersyukur kepada Allah satu kali dan apabila Allah tidak memberikan apa yang aku minta dalam doa aku bersyukurnya sepuluh kali. MasyaAllah. Kemudian orang-orang bertanya kan Ya Ali aku bersyukur ketika Allah beri apa yang aku minta bahkan berkali-kali. Tapi kemudian mengapa engkau justru mensyukuri Allah lebih banyak ketika Allah tidak memberikan apa yang kamu minta? Nah, ini apa jawabannya Ali ibnu Abi Talib? Radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan Apabila Allah memberi apa yang aku minta Fahadah itu pilihanku Dan aku belum tentu yakin bahwa pilihanku yang terbaik Sementara ketika Allah tidak memberi Maka itu pilihannya Allah Dan aku yakin pilihan Allah adalah yang terbaik maka ketika Allah yang memilihkan, aku bersyukurnya 10 kali. Allah, keren nah, maka artinya untuk Anda yang kesannya, aku harus, aku harus, silahkan, gak apa-apa. Tapi apabila ikhtiar Anda itu tidak membuahkan hasil seperti apa yang Anda inginkan, jangan kecewa terlalu. Karena apa? Yakin Allah telah menyiapkan untuk Anda sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Anda pilih sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, kuncinya sabar. Khusnudan setelah semuanya ikhtiar ya. dilakukan. Wallahu a'alam Sekarang kita jawab pertanyaan dari Pak Budi tadi ya. Jadi ada kisah dari salah seorang kerabat beliau yang kemudian si suami ini tidak serta merta. Oh udah nggak cocok cerai aja. Karena fenomena ini sekarang ada, hmm. ada di kalangan masyarakat kita ini yang orang nggak mikir belas. Artinya oh udah nggak cocok mau ngapain? Hmm. Cerai. Nggak berusaha di tidak cari berusaha solusinya atau bahkan mohon maaf ya mm -mm. orang yang menikah kedua, menikah yang ketiga, menikah yang keempat itu kesannya udah kayak main-main, cocok lanjut gak cocok ya udah ya kita cerai lah. Ini seakan-akan kesan seorang laki-laki yang tidak gentleman, dia tidak berani bertanggung jawab, dia tidak berjuang untuk mempertahankan perahunya dari karam. Seakan-akan ketika perahu itu ter terombang-ambing oleh badai, dia tinggal duduk nunggu nasib. Kalau nasibnya tenggelam biarin tenggelam. Kalau nasibnya sampai di pinggir pantai, biar kita sampai di pinggir pantai. Tanpa dia ikhtiar, mungkin menaikkan layar atau bahkan menurunkan layar atau menjalankan. Kemudian, ini kesannya orang yang uh, bukan lagi dia itu pasrah, tapi ini orang putus asa. Ini orang putus asa. Nah, maka sebagaimana yang Pak Budi ceritakan tadi, ini si adik begitu ikhtiar, enggak, enggak, saya enggak mau cerai. Saya akan pertahankan rumah tangga ini. Saya akan bertahan dalam luka agar kemudian rumah tangga ini tetap berjalan. Ya mungkin karena dia menjaga perasaan anaknya, mungkin menjaga keutuhan rumah tangga dengan segala macam faktor. Maka begini, yang Pak Budi sampaikan tadi, saya bisa ambil salah satu di antara poinnya adalah setelah dia berikhtiar dengan maksimal, setelah semua cara dia lakukan, dan ternyata tetap dari lisan istri itu keluar kalimat ceraiin saya, ceraikan saya. Maka akhirnya si suami itu mengambil langkah terakhir yaitu perceraian. Maka ingat Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan manusia. Apabila manusia itu melihat hasil Allah melihat proses. Apabila manusia melihat dari anda itu hasilnya. Oh kaya raya, sukses, jabatan tinggi, memiliki perusahaan. Yang dilihat oleh manusia adalah hasil yang Anda dapatkan. Dalam keadaan mereka tidak tahu bagaimana proses Anda mendapatkan itu. Apakah proses Anda mendapatkan dengan cara yang halal atau proses Anda mendapatkan dengan cara yang haram, manusia gak mau tahu. Yang penting manusia kepingin lihat Anda sukses, manusia kepingin lihat Anda kaya, manusia kepingin lihat Anda menjadi anggota DPR, DPRD, memiliki jabatan bupat. Manusia kepingin itu. Sementara Allah Allah menilai dari kita proses, maka yang disampaikan Pak Budi tadi, setelah ini, si kepala rumah tangga meyakini, "Saya bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Saya bakal uh, uh, akan senantiasa memperjuangkan rumah tangga ini dengan ikhtiar maksimal yang saya lakukan." Nah, ini artinya Anda telah melakukan semua yang Allah inginkan. Insya Allah, kalaupun terakhir, setelah semua proses panjang itu Anda lakukan. Ternyata, tetap hasil akhirnya Anda bercerai. Maka ingat, insya Allah, itulah yang terbaik yang saat ini Allah suguhkan sebagai hidangan untuk Anda. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah perjuangan kita untuk mempertahankan rumah tangga ini akan sukses atau tidak. Kita tidak tahu, tapi yang kita lihat, Anda mendapatkan pahala karena Anda telah melakukan ikhtiar untuk mempertahankan rumah tangga Anda yang sah. Maka ini Anda mendapatkan pahala. Hasil akhirnya ketika pun bercerai, ketika Anda ridho ketika Anda ikhlas, ketika Anda tetap husnudhan kepada Allah, ini pahala yang kedua. Maka ini juga saya sampaikan dan jazakallah khair Pak Budi tadi ya yang telah mengingatkan kita. Jadi artinya cerai itu bukan sesuatu yang ringan. Jadi bukan asal tidak cocok cerai, asal, dah ada, ikhtiar. Anda yang melakukan, Anda yang bertanggung jawab. Anda ikhtiarkan rumah tangga Anda sampai titik yang terakhir. Karena ikhtiar anda berpahala, dan kalaupun nanti terjadi takdir yang tidak anda inginkan, anda husnul anda ikhlas, anda ridho, anda sabar, itu pun pahala yang kedua. Wallahu taala alam bussawab. Nah, sekarang anda lanjutkan dulu ya kehilangan. Antum pilih apa tadi? Terluka. Terluka ya. Anda milik kehilangan. Ya. Sebenarnya enggak sih cuma ngimbangin aja ya. Oh gitu saatnya. Supaya ya. biar seru gitu. Iya ya, seperti dewa hmm. kipas dan dan uh, dewa AC. Dan Grand master itu kan, <laughs> nah, tapi Gila. banyak orang komen macam-macam, wah kalah juga kan, gembar gembor Mau kalah mau menang, dia dapat duit 100 juta, anda dapat apa? <laughs> iya, <laughs> iya kan? <laughs> dapat pahala riba. Dapat eh, dosa. Dosa, oh dosa, dosa, dosa riba. Hmm. Mungkin kalau untuk antum riba itu pahala ya, sehingga antum koleksi terus ya. Tiap hari ngajak saya riba terus. Dulu ada kan. seseorang yang julukannya Raja Raja, Raja Ribah. Usah. Ini riba juga ini, <laughs> tapi tidak sebut nama ya. Ah oh, sudah, Allah. sekarang pilihan yang kedua terluka selesai sudah. Ketika Anda memilih terluka dengan semua konsekuensinya insya Allah baik untuk Anda. Sekarang apabila rumah tangga kita di ujung tanduk rasanya sudah tidak kuat lagi untuk terluka. Rasanya sudah cukup waktu, sudah cukup panjang saya terluka dalam rumah tangga ini. Maka kesannya seakan-akan, Sudahlah ya Allah, cukup sampai di sini terluka saya. Saya ingin memulai hidup yang baru. Saya ingin membuka lembaran yang baru, walaupun saya harus kehilangan orang yang selama ini saya cintai. Nah, sekarang ingat, jangan sampai kita kemudian salah faham terhadap syariat perceraian. Perceraian memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Perceraian merupakan musibah rumah tangga, salah satu yang paling besar, dan dampak dari perceraian tentu tidak tidak laringan. Ada anak-anak, ada keluarga, keluarga besar, semuanya perlu kita pertimbangkan. Tapi ingat, karena perceraian ini merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bukan seperti saudara kita yang ada di agama Katolik yang kemudian uh, setelah menikah untuk selamanya tidak boleh lagi bercerai. Masih ingat ya podcast hmm. kita dengan uh, Philip, saudara Philips ya. Phillips, ya. Hmm. Dia katakan, "Saya di agama saya Katolik," begitu ya. Itu tidak ada perceraian, karena jodoh itu Tuhan yang mempertemukan, maka tidak boleh ada yang memisahkan kecuali Tuhan. Begitu, kan? Hmm. Nah, maka konsep tidak adanya perceraian di agama yang lain itu tidak begitu dalam Islam. Islam mengatur perceraian. Nah, maka dalam tanda kutip, kalimat ekstrimnya "cerai" itu pun ibadah. Hmm. Cerai adalah... Ibadah Bisa Tapi antum jangan coba-coba ya Oh saya hmm. mau ibadah Ibadah apa? Ibadah cerai oh, jangan. <laughs> Susah juga nah, nanti kan tanya. ah begitu ya Jadi eh, sesuatu yang kita buka ya Ketika Anda memilih kehilangan Ya mungkin kehilangan suami Mungkin kehilangan istri Karena adanya perceraian Ingat Dalam tanda kutip Dalam kalimat yang ekstrim Cerai itu pun adalah Ibadah hmm. Sekarang pertanyaan Ustadz kenapa kok sesuatu yang kesannya tidak baik, sesuatu yang kemudian dianggap aib di masyarakat, sesuatu yang uh, tidak diharapkan oleh manusia. Kenapa dikatakan ibadah? Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Karena Allah yang mengaturnya, maka di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apabila mereka khawatir yang artinya ya, yang artinya apabila mereka takut Allah. Di dalam rumah tangga itu, suami dan istri tidak lagi mampu menjalankan aturan Allah, maka Allah katakan, "Boleh bercerai." Nah, ketika Allah yang memperbolehkannya, ketika Allah yang mengatur caranya. Ketika Allah yang kemudian mengatur masa iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Ketika Allah yang mengatur bagaimana apa yang kita berikan kepada istri yang telah kita ceraikan. Apa aturannya. Ada talak yang pertama, ada talak yang kedua, ada talak yang ketiga. Artinya syariat ini apabila kita jalankan. Di dalam pilihan yang terakhir dan kita jalankan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Maka bercerai itu pun bisa bernilai ibadah. ibadah. Tapi ingat. Dalam satu benang merah dijalankan sesuai dengan aturan Allah. Artinya tidak menzolimi salah satu di antara kedua pihak. Alasan perceraiannya pun adalah perceraian eh, alasan yang syar'i. Apabila mereka khawatir rumah tangga itu tidak lagi mampu menjalankan aturan-aturan Allah, suami tidak bisa diajak untuk semakin bertakorup kepada Allah, istri memberatkan seorang suami untuk senantiasa taat kepada Allah, maka ketika dipilih jalan perceraian dan dilakukan dengan tuntunan syariat yang benar maka itu bisa bernilai hmm. ibadah sehingga dari sini kita cut apa cut itu? Potong. Kita potong. Bongkar. Oh, bukan. Nah, bukan bongkar. Kita potong. <laughs> bukan kita kita cut orang-orang yang menganggap perceraian itu aib hmm. karena ada salah seorang ada beberapa ya bukan salah seorang sekarang karena sekarang sesuatu yang banyak kita lihat dalam dunia medsos ini ya hmm. Ustadz Fulan bercerai hmm. gak tanggung jawab sama istrinya mentang-mentang udah terkenal istrinya ditinggalkan mentang-mentang punya istri muda istri pertamanya di ditinggalkan dengar beritanya kan ya. Ustadz Fulan Ustadz Fulan Ustadz Fulan maka hati-hati Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka dan Anda tidak tahu apa yang terbaik di dalam rumah tangga mereka. Boleh jadi memang perceraian itulah yang terbaik untuk mereka. Bahkan di dalam sebagian riwayat dikatakan. Ana tadi ngecek cuma belum dapat ya. Jadi insya Allah kita akan sampaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada salah satu riwayat yang saya sampaikan sekali lagi. Ana juga sem belum sempat ngecek tapi Ana pernah dengar. Salah satu di antara sebab doa suami itu tidak diijabah oleh Allah... Salah satu sebab yang menjadikan doa suami itu tidak diijabah oleh Allah adalah ketika suami tidak menceraikan istri yang buruk akhlaknya dan buruk agamanya hanya karena perkara duniawi. Hmm. Oh, istriku kaya, istriku terpandang, meskipun akhlaknya buruk, istriku bejabat, Jadi, biarilah akhlaknya buruk, biarin agamanya buruk. Yang penting, aku terus mendapatkan dunianya. Hmm, ini, ya, ya, ya. nah, maka artinya sampai pun terkadang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk bercerai dalam banyak hadis yang riwayatnya kuat. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, istriku ini tidak menolak tangan.' Apa artinya tidak menolak tangan? Tidak pandai menjaga diri, dia tidak memiliki batasan antara dia dan laki-laki yang bukan mahramnya 'Ya Rasulullah, istriku.' Uh, tidak bisa menolak tangan. Rasul katakan, "Taliqha." Ceraikan dia. Laki-laki ini bilang, "Tapi aku khawatir tidak sabar." Tidak sabar artinya apa? Karena kecantikannya. Aku tidak khawatir tidak sabar untuk menahan diriku darinya. Rasul bilang, "Pertahankan." Nah, artinya di sini Walaupun pada ucapan yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mempertahankan, tapi perintah yang pertama Rasul katakan apabila memang istrimu seperti itu tolik ceraikan dia nah maka itu yang pertama artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau antum ingetin dulu ya pemirsa bila ada yang hmm. mau interaktif masuk Baik, uh, pemirsa yang uh, ingin bergabung dalam interaktif pada kesempatan kali ini kami perlu ingatkan kembali bisa bergabung di nomor 081334376992 kami ulangi lagi di 081334376992. Hmm. Baik. Ini kita minum uh. air madu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, itu jadi poin yang pertama ya. Jadi kita cut sekarang kalimat-kalimat yang menganggap orang bercerai itu senantiasa salah, enggak belum tentu. Bisa jadi, perceraian mereka itu adalah yang terbaik untuk mereka, yang Allah pilihkan untuk mereka. Maka, jangan sampai Anda mencela orang yang bercerai. Ah, apa baru nikah sekian cerai? Apa seorang ustadz kok cerai? cerai. Nah, ini istrinya gak bisa jaga diri sih, sampai suaminya meninggalkan. sudah dekat. Karena bisa jadi perceraian itu bernilai ibadah. Nah, sekarang yang berikutnya, ketika Anda memilih kehilangan, maka ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda Man Barang siapa Taraka meninggalkan syai'an sesuatu Awadahullahu Allah akan menggantikan untuknya Khayran minhu yang lebih baik darinya Di barang siapa Yang meninggalkan sesuatu lillah karena Allah Artinya meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah, meninggalkan sesuatu yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang haram. Dia tinggalkan semua itu karena Allah. Ingat, kalimatnya karena siapa? Karena Allah bukan karena istriku tidak cantik lagi. <laughs> Atau ini, suamiku tidak seperkasa dahulu. Ah, urusannya lain. <laughs> kan? Tapi hmm. dia meninggalkan karena siapa? Allah berarti faktor yang menjadikan dia meninggalkan sesuatu bukan faktor duniawi tapi faktornya apa? Ukhrawi. kita terima kita terima dulu ada telepon yang masuk halo assalamualaikum waalaikumsalam iya dari ibu siapa di mana ini dari ibu Naya di Lampung ibu Naya di Lampung Silahkan silakan ibu. ibu Naya silakan iya pak Ustad ya silahkan saya, saya mau nanya ya iya tapi jangan nangis Bu Naya nanya aja ya. Ini gimana ya Pak Ustaz? Ini kan sedang ada masalah dalam rumah tangga saya. Nah. Semoga Allah memperbaiki. Amin, 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 amin. Hmm. Saya ingin mempertahankan rumah tangga itu loh Tapi melihat suami kok kayak bodoh, nggak pernah membimbing anak sama istrinya gitu loh Pak. Iya, yeah, iya. Yeah dia selalu selalu kerja jauh nggak pernah nafkah hmm. saya mencari nafkah sendiri dulu iya 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 kemudian terus ya mungkin dulu kesalahan saya ya Pak. kesalahan saya terlalu cuek karena saya juga mencari uang buat keluarga. Hmm. sekarang Itulah. saya mau tanya nih sama Bunaya dulu Bunaya ya, sebelum Panjenengan lanjutkan pertanyaannya. Anda ridho ndak dengan keadaan suami yang jauh dari rumah? Anda ridho ndak ketika Anda yang harus kemudian mencari nafkah untuk anak-anak? Anda ridho apa tidak ketika kemudian Anda yang kemudian full mendidik anak? Karena semua itu, kalau Anda ridho bisa bernilai pahala. Coba, Ibu Naya, bagaimana dengan semua itu? Ya saya ridho karena ingin mempertahankan dan Sama dekat dengan Allah itu. Individual. Masya Allah artinya Bunanya ridho dengan semua itu Walaupun terluka tapi kepingin rumah tangganya Tetap uh, ya, utuh tapi... begitu ya Kalau ya suami bagaimana Keinginan suami bagaimana Ada nggak suami pernah menyampaikan keinginannya Untuk bercerai atau yang lain Dulu pernah dicerai Tapi rujuk lagi Oh pernah dicerai tapi rujuk lagi Setelah, setelah rujuk itu kemudian Uh, apakah ada kalimat-kalimat suami yang mengisyaratkan dia ingin menceraikan Bunaya atau meninggalkan begitu? Enggak sih. Alhamdulillah. Dia ingin mempertahankan tapi selalu godaannya itu loh Pak. Dia selalu yeah. pacaran terus gitu loh. Dia itu apa? Selalu pacaran. Oh. Yang main-main. Oh, Baik, main -main. set saya tangkap benang merahnya Bunaya, insya Allah Bunaya dengarkan jawabannya ya, mudah-mudahan saya doakan dari sini dan insya Allah ya. diaminkan oleh semua pemirsa Madani TV, mudah-mudahan ya. Allah memberikan yang terbaik untuk Bunaya, Amin ya alamin. Amin ya Allah. Allah. Baik, insya Allah anda dengarkan jawabannya, terima kasih. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya sudah sampaikan dari awal ya, hmm. jangan menangis Bunaya. <laughs> Karena ketika temanya seperti ini, memang kadang-kadang kita juga ngomongnya ini sambil nahan diri. Karena nahan apa? Diri. Takut Jangan sampai kita mengucapkan, "Mengucapkan kita yang kena, nah, kita yang kena. Uh -huh. jadi mudah-mudahan Allah menyelamatkan keluarga kaum Muslimin dari semua keburukan." Amin ya Rabbil 'Alamin. Untuk Bunaya, ada sesuatu yang memang kita tidak dianjurkan untuk bertahan. Ada beberapa keadaan yang menjadikan memang kita tidak boleh bertahan kita harus berani untuk melangkah, apalagi seperti Bunaya sampaikan tadi, semoga Allah menutupi aib kita ya, amin ya Rabbal alamin. Itu suaminya berpacaran dan kita, wallah alam itu pacarannya sejauh apa, uh, seintens apa? Tapi kemudian kalimat ini bisa kita fahami dengan pemahaman yang paling ekstrim, berpacaran ya dengan pemahaman yang paling ekstrim dalam bahasa sekarang mungkin selingkuh begitu ya. Hmm. Nah maka ketika Allah menjelaskan tentang Wayar Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak terduga. Dilanjutkan lagi, wa Allah kasih jalan keluar. Dilanjutkan lagi, wa min dimudahkan urusannya. Ibu Naya tahu nggak ayat ini dalam surat apa? Dalam surah at attolak, dalam surat yang menceritakan tentang perceraian. Para ulama menafsirkan, "Kenapa kemudahan untuk orang yang bertakwa?" Jalan keluar yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, kemudahan urusan yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Kenapa diletakkan dalam surat tolak, dalam surat perceraian? Karena para ulama mengatakan, "Di dalam perceraian itu, yang paling berat menerima konsekuensinya adalah perempuan." Allah. Maka Allah katakan, "Ketika memang itu pilihan terakhir yang kalian dapatkan." Maka Allah katakan, "Ingat, dunia tidak selesai begitu saja, tapi Anda bisa mendapatkan kemudahan dari Allah, Anda bisa mendapatkan rezeki dari Allah, Anda bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka untuk Bunayang yang kami bisa sampaikan untuk Anda kembali bangun komunikasi dengan suami, senantiasa doakan suami, menasehati suami dengan cara yang terbaik. Kemudian Anda berintrospeksi apa yang kurang dariku. Dan ini penting. Apabila semua telah dilakukan tapi tetap suami seperti itu, maka Anda bisa mencari pilihan yang lain Bunaya. Karena apa? Insya Allah Allah senantiasa menolong hambanya apabila hamba itu berikhtiar untuk senantiasa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala a'alam Nah, sekarang kita lanjutkan Uh, kehilangan tadi, ya. yeah. Rasulullah mengingatkan kita, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Sekali lagi, karena siapa Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Nah, gambaran mudahnya, kalau kita arah ke pekerjaan, ya mm -hmm. terluka atau kehilangan, mm -hmm. terluka dengan pekerjaan yang riba, dengan dosa yang begitu besar, atau kehilangan fasilitas ketika dia meninggalkan pekerjaan itu, maka jangan khawatir ya walaupun uh, tidak semudah yang kita semudah, sampaikan semudah. tentu ya harus ada kekuatan niat kemudian uh, keimanan yang kokoh yakin atas janji-janji Allah harus dibangun kan nah tapi tinggalkan tinggalkan apa yang tidak mendatangkan ridho dari Allah karena apa apabila anda meninggalkan itu maka insya Allah anda akan Allah berikan ganti jauh lebih baik sekarang ada kata kunci kenapa istri dari An Nabi SAW, Alaihi Wasallam ummahatul mukminin itu tidak boleh menikah sepeninggal Rasulullah. Antum punya jawaban gak? Kalau wanita-wanita lain selain ummahatul mukminin, selain istri dari An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya suaminya meninggal dia boleh menikah lagi. Setelah masa idahnya selesai, dia diceraikan oleh suaminya, dia boleh menikah lagi setelah masa idahnya selesai, kecuali istri-istri An Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kenapa? Antum jawab. Gak bisa jawab selesai acara tutup Gak bisa Duh, <laughs> moco, jawab nanti bang tutup lagi Hah? gimana nah, nah. para ulama mengatakan orang yang menikah lagi setelah dia diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suami atau setelah dia ditinggal mati oleh istrinya ditinggal diceraikan oleh istrinya begitu ya antara suami dan istri tadi maka harapannya apa dia mendapatkan yang lebih baik Sementara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal, dapat nggak yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Tidak bisa. Ah, Pasti tidak Ketemu bisa. Ketemu jawabannya juga. kan? Iya. Nah, karena orang itu menikah untuk yang kedua setelah rusaknya rumah tangga yang pertama atau setelah ditinggalkan oleh pasangan yang pertama, harapannya di kemudian hari dia mendapatkan pasangan yang lebih baik. yang lebih baik. Sementara istri An Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam tidak mungkin mendapatkan yang lebih baik dari siapa? An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang kedua para ulama mengatakan karena istri Nabi itu ibunda kita dan kita diharamkan menikahi siapa? Menikahi ibunda kita kan? Nah itu beberapa jawaban para ulama. Saya kasih contoh. Insya Allah cerita ini sudah cerita yang sering kita dengarkan di telinga kita. Ummu Salama ketika ditinggal meninggal dunia oleh Abu Salamah. Hah, tahu kan ceritanya Ummu Salama dalam banyak sekali riwayat maka Ummu Salama mendapatkan ucapan bela sungkawa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan qullaha ucapkan kepada Ummu Salama an yaquli untuk dia kita angkat dulu kita angkat dulu ya Halo assalamualaikum Uh, mohon volume televisinya dikecilkan uh, Cukup mendengarkan dari HP atau dari telepon saja Halo, Assalamualaikum Radio apa ini Pak? Radio ini, apa namanya? Televisinya, televisinya, televisinya dikecilkan. Apa, Yang dikecilkan Anda cukup dengarkan lewat line telepon Oh radio, radio, oh, radio. Oh, radio. Masya Allah. Ya, eh, radionya dikecilkan berarti. <laughs> Radio. Ini ya, ya. pendengar Dakta ya. FM. Masya Allah. Ahlan wa sahlan pendengar ya, ya. Dakta FM. Silakan Bapak. Iya. Oke okay, ya. Kecilin. Sip. Udah jelas suara kami dengar. Udah ya. Jelas jelas. Silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, itu kan masih komentar ya. Nah. Silakan silakan. Uh, dengan Pak Haji Desin. Bapak Mane. Haji Desin. Iya. Di mana Bapak? Pak, Kebakrotan Rota Dekat Mahamud, Karya, Kabupaten Bekasi. Masya Allah, pendengar setia DAKTA FM. Iya, saya nggak enggak ini-ini, pagi malam. Iya, betul. Masya Allah, jadi DAKTA FM ini udah seperti obat aja ya, jadi dia harus senantiasa ada gitu, kayak oksigen saya enggak kayak nyetel yang lain kayaknya ah enggak enggak ada asat yang lain gitu karena Masya Allah enggak betul saya pantang terus saya ciri ini itu jadi ya, Masya Allah pindah-pindah siap-siap silakan Pak Haji pertanyaannya Pak Haji atau mungkin ada usulan Oke. atau ada masukan tafadhol Pak Haji silakan ya ini kan uh, kalau menurut saya sudah bagus tinggal kalau tadi dari pagi saya pantau itu masukan-masukan, buat -masukan, pelat orang berat, eh, orang-orang gedean ya. Kalau saya kan dari kampung nih, masya Allah. Tapi tetap uh, kampung harus menjadi perhatian loh. Iya iya. Karena orang-orang ya. maaf uh, masyarakat Islam kita khususnya yang ketinggalan, malah yang di kampung-kampung pak. Betul. Jadi uh, pembinaan di dalam pedalaman ya. Kota Madia, saya udah presid, bangunan juga bangunan orang-orang banyak duit, tapi kampung lihat loh. Ya, 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 Di kampung, di kampung, atau kampung-kampung ini berbagai wilayah. Rehatin segala hal. Uh. Berarti kira-kira usulan dari Pak Haji itu. bagaimana ini? Kita luaskan sayap dakwah kita atau kita lebih terjun langsung ke masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran agar ah, mereka juga mendapatkan pencerahan? Nanti nanti banyak masukan lihat kampung loh. Hmm. Baik, baik, Jadi Masya Allah. Daerah-daerah daerah tertentu kampung, nanti kita akan uh, ter terketuk dengan keadaan di wilayah-wilayah. Kalau kota sih jangan tanya, soal udah atas. Baik-baik, Pak Haji, masya Allah, masya Allah. Mungkin okay, ada yang ditanyakan, ya. Pak Haji. Kalau usulannya ah, kita, kita udah terima ya, dengan baik. Saya hanya memberi masukan aja. Jazakallah Khair. Uh, kunjung dulu ke yayasan yang pernah saya sudah dicatat kan di situ ke ke. Kau udah lock juga, kemudian nanti kita juga banyak akan coba masukan dari kampung atau lembaga yang ada. Insyaallah ini usulan dari Pak Haji ini langsung didengarkan oleh teman-teman tim dari DAKTA FM. Insyaallah segera di iya, follow up. Kalau kita tentang kota, saya tidak aneh loh, nggak aneh. Itu dakwah kita sekarang kita prioritaskan menengah ke bawah loh Pak. Sip, sepakat Pak Haji, setuju saya. Lah. Kalau ke atas, ke, eh, menengah ke atas mah orang-orang udah kelas elit. Tapi kalau menengah ke bawah, nanti yang kita khawatirkan banyak yang di luar agama kita masuk, bahaya loh. Jazakallah khair, jazakallah khair. Kita terima dengan baik usulannya. Bahaya. Bahaya kalau ntar orang non, -non muslim masuk, uh, memberi iming-iming dan lain sebagainya. Uh, dari sosial dan yang lain lain-lainnya, -lain wah bahaya. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Haji. Usulannya luar biasa. Insya Allah kita akan tindak lanjuti. Teman-teman dari Dakta juga akan memfollow upnya. Insya Allah yayasannya akan segera dikunjungi nanti ya. Jazakallah khair. Itu usulan dari Pak Haji tadi ya di Bekasi ya Kabupaten Bekasi. Iya, Masya Allah. Memang banyak daerah-daerah pinggiran udah lama tidak yang, tersentuh. Ini tersentuh. Luput ya. Mungkin antum dari MCI juga berpengalaman dalam masalah ini. Iya, ya. Karena memang ya gimana ya. Dakwah itu kan ya seperti itulah mungkin ustadz mendatangi mendatangi itu berat ya memang iya. berat butuh kita perjuangan nunggu iya. undangan baru datang gitu. undangan. Ya Allah. biasanya kan undang ayo datang ke sini begitu siap siap Masya kita Allah. lanjutkan pemirsa ini ini poin-poin yang terakhir ya karena waktu kita sudah tidak panjang lagi jadi eh, ketika seorang manusia meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah menjanjikan akan menggantikan yang jauh lebih baik. Kita kasih contoh ummu salama, walaupun tidak ada kalimat meninggalkan di sana karena Abu Salama meninggalkan ummu salama karena kematian. kematian. Yang ini hmm. merupakan takdir yang tidak bisa di, dihindari oleh seorang pun di antara manusia. Maka Rasulullah mengatakan kepada ummu salama melalui utusannya, uh, "Ucapkan kepada ummu salama supaya dia mengucapkan, 'Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah.'" berikan ganjaran kepadaku atas musibah ini dan berikan untukku pengganti yang lebih baik darinya artinya dari Abu Abu Salamah Salama. ketika Ummu Salamah mendapatkan berita ini dari An Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Ummu Salama mengatakan waman khair min Abi Salamah huh? siapa yang lebih baik dari Abu Salamah ini menunjukkan bagaimana seorang istri yang sangat setia kepada suaminya Sampai ketika Rasulullah mengatakan minta sama Allah agar Allah gantikan yang lebih baik dibanding suamimu yang telah meninggal. Dia mengatakan siapa lebih baik dari suami saya? Coba ini yang jarang sekarang didapatkan dari istri-istri zaman sekarang ini. Hmm. Kalau ngelihat suaminya itu kurang terus kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Uh, Mohon volume televisi atau Madani TV ini betul-betul dengan Mandarin TV. Silakan, Madani TV. ya, saya TV. Ya, saya hai, Setia. Masya Allah. Dari kota mana dengan Bapak siapa? hai, Setia asal Indonesia. Dari Bawian, Jawa Timur. Oh, Masya Allah. hai, kita ya, Jawa Timur ya. Ya, ya gini saya sekarang ini menonton secara langsung di negara tetangga. Saya sudah menetap di negara tetangga Malaysia. Oh, Jadi Malaysia. Dengan Bapak siapa ini? Ah, saya Bapak Hasan, asal Bawean, Bapak Hasan dari Bawean tinggal di Malaysia. Malaysia. Di Malaysia ya. Sudah Masya menetap. Allah. Bagaimana siaran Madani TV di Malaysia? Tampilannya, suaranya? Alhamdulillah cantik. Cantik. cantik Masya Allah. HD. Masya Allah, cantik sekali. Silakan, silakan Bapak, Bapak Hasan. Cantik, cantik. Siarannya sudah cantik, cukup bagus. Saya, saya melalui ano, siaran, siaran, TV satelit. Melalui siaran Min media. media, TV parabola. Ah, parabola. Silakan, silakan Bapak, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. saya ingin informasinya saja, informasinya. Ingin beritahu bahwa di Malaysia cukup bagus Madani TV. Alhamdulillah. Apa ditonton oleh masyarakat di, di sini? Cuma Jadi, Pak Hasan. Ini yang ada informasi Indonesia untuk. Yang di sini. jazakallah khair ada informasi untuk Pak Hasan dan pemirsa Madani TV. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sempat perpindahan frekuensi. Hmm. Jadi yang sebelumnya di frekuensi lama, ya, ya, betul, sekarang betul. pindah ke frekuensi yang baru sehingga Is. banyak di antara pemirsa Madani ini yang mengatakan lu siarannya kok hilang, padahal sekedar ganti frekuensi nanti. Ah. Jadi silahkan dibantu juga untuk menginfokan kepada yang lain bahwa kita telah pindah ke frekuensi yang baru. Terima kasih bapak. Ya ya. Ini Madani TV ini Stasiunnya di mana ya? Di Bekasi Pak Hasan, tapi kita live dari Kediri, Ber Jawa Timur. Oh stasiun besarnya di Bekasi, Bekasi ya, ya. Bekasi. Jawa, Jawa Barat Jawa Barat, benar tapi kita sedang live Jawa, malam Jawa, hari Barat. ini dari dari Kediri oh, live sehari ini dari Kediri, tapi yang stasiunnya yang aslinya di Bekasi Jawa Barat, betul Bapak, betul, betul sekali betul. Masya Allah, Pak Hasan kita oh, ya, nitip ya, ya. salam Jadi, untuk teman-teman yang ada di Malaysia Pak Hasan Insya Allah, Insya Allah <tuk> Kalau ini nomor nomor anunya ini ya. nomor interaktif ya bisa ditelepon sewaktu-waktu. Ya, 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 bisa ya, ya. bisa WA ya, bisa, BIA, Pak? Tunggu, yeah. tunggu senang sekali karena TV mengunjungi unsur-unsur agama dan sehat. Masya Allah. Terima kasih. kasih. Jazakallah Khair. Terima. terima kasih Pak Hasan. Cukup Masukannya saki. Alhamdulillah. Saya adalah penggemar TV TV parabola, khususnya TV Nusantara. Masya Allah. Saya sendiri pun asal orang sana, orang Indonesia. Wabil khusus ya. Madani TV. Ya 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 ya. <laughs> Banyak siaran di ano yang kami terima saling sapa TV N NO TV sudah saya dapat Allah. Semua di Malaysia. Baik Hasan, jazakallahu khair informasinya. Insya Allah lain kesempatan Banyak kita bisa sambung TV. kembali dari Indonesia berbual dapat disiarkan di sini. Baik-baik, jazakallah khair, jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali dari Pak Hasan tadi ya, kita hmm. senang sekali apresiasinya. Ternyata Madani TV sampai di Malaysia, bahkan kita punya jamaah di Taiwan, di Jepang, di Qatar gitu ya. Masya Allah memang mudah-mudahan semakin mendatangkan manfaat yang luas. Uh, saya persingkat kembali karena waktunya juga sudah cukup malam hmm. ya. Uh, Ummu Salama ketika mengatakan siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Tapi karena ketaatan dia kepada Rasulullah, maka Ummu Salamah mengucapkan doa itu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan kepadaku ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik dibanding Abu Salamah. Tak lama setelah itu, setelah masa idahnya selesai, dilamar oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, Umar tidak lebih baik dari Abu Salamah. Bayangin, sekelas Umar, Ditolak. ditolak. Datang kemudian lamaran dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ummu Salama mengatakan Abu Bakar tidak lebih baik dari Abu Salama. Hah? Ditolak juga. Sekalas Abu Bakar manusia Abu Bakar. terbaik setelah Rasulullah ditolak. Dan belum tahu apa hikmahnya? Setelah itu dia mendapatkan pinangan, dia mendapatkan lamaran khidbah dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salam mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, maka aku terima lamarannya. Artinya, ketika Anda memilih untuk berpisah atau kehilangan, Anda husnudhan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan ganti kepada Anda rumah tangga yang lebih baik, suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, karena itu husnudhan kita. Kemudian, poin yang terakhir, yang akan kita sampaikan mengenai kehilangan. Nah, jadi begini. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kehilangan itu bukan berarti Anda akan susah selamanya. Boleh jadi dengan kehilangan, justru Anda akan bahagia. Saya kasih satu contoh. Saya kasih satu contoh. Kehilangan, tapi bikin manusia tambah bahagia. Ada uh, salah satu kisah seorang laki-laki yang kaya raya. Kekayaannya luar biasa. Tapi dengan kekayaan yang luar biasa dia miliki yang melimpah itu, dia jarang sekali bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Karena apa? Kesibukan. Teken MOU, meeting, uh, melihat proyek ke luar kota, luar pulau. Sampai waktu itu kesannya sangat mahal untuknya. Sampai dia tidak bisa makan bersama anaknya, dia tidak bisa bercengkrama dengan istrinya. Subhanallah, qadarullah! Allah takdirkan hartanya ludes, hilang, nah, habis hartanya. Dia kecewa beberapa saat karena dia kehilangan harta yang sangat dia. Uh, didambakan sangat dia impikan sangat dia hmm. dambakan selamanya uh, selama itu Subhanallah ketika dia mulai menata hatinya ketika dia mulai menata pola berfikirnya ternyata dia mendapatkan hikmah yang luar biasa yang selama ini dia tinggal di rumah yang sangat besar yang setiap anak punya kamar masing-masing sekarang dia tinggal di rumah yang kecil yang selalu berkumpul di ruang tengah rumahnya yang selama ini terpisah sekarang terkumpul karena kehilangan harta dia mulai mendapatkan waktu yang sangat lapang untuk terus berjumpa dengan istrinya. Akhirnya dia mengatakan, "Ternyata dengan kehilangan harta ini, Allah memberikan kepadaku sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding harta." Apa itu? Kehangatan yang ia rasakan di dalam rumah tangga. Itu contohnya. Jadi, hmm. ketika Anda kehilangan sesuatu, ini bukan kemudian Anda mengatakan dunia selesai sudah, enggak. Wah, kiamat, enggak. Tapi apa? Kehilangan itu boleh jadi adalah ...pintu utama untuk anda masuk ke dalam ruang kebahagiaan. Nah, maka artinya berbahagialah anda. Ketika anda memang sudah tidak lagi mampu bersabar... ...ketika anda terluka, anda bisa mendapatkan kebahagiaan... ...justru setelah anda kehilangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini beberapa pemaparan yang ya, mungkin bisa diambil hikmahnya... ...bisa diambil manfaatnya untuk anda yang sedang berjuang di dalam luka... Dan untuk anda yang mungkin ingin menguatkan diri ketika anda harus memilih kehilangan, Hilangan. nah itu insya Allah yang dapat kita sampaikan. Atau bagaimana? Waktunya sudah terlalu malam ya? Iya, ini, ini pertanyaan dari kolom komentar masih YouTube banyak, banyak sekali sih sebenarnya. Mungkin pertanyaan ini sudah sempat kami screenshot sih, Seth, ya, Semoga ya, insya Allah bisa kita, kita lanjutkan di uh, kesempatan yang lain. Sembatan mungkin yang lain, kalau Allah. tidak di live di YouTube, mungkin uh, mungkin ada waktu senggang, mungkin. Live di Instagram atau YouTube mungkin sekali kita insya sempatkan Allah. untuk menjawab pertanyaan aja saat ya insya karena Insyaallah insya Allah insya nanti Allah. interaksinya di sana juga gak kalah banyak dengan yang live di YouTube jadi insya Allah mungkin uh, pemirsa bisa stay tune ya juga selalu update selalu cek update di fanpage ngaji bareng Ustaz Rifki Jakfar atau di channel Instagram Rifki Jakfar Iya dan bisa diinfokan juga mungkin dari admin bisa dikirim ke kita Uh, frekuensi terbaru dari Madani, Madani TV. TV kita pasang di YouTube, kita di medsos, kita <tuh> ya, biar di sambil WA, kita, ya, kita umumkan juga. Ustaz ya, bahwa uh, SDO ini mungkin bisa dimunculkan, ini apa uh, tabungan Ramadan? Uh, tabungan Ramadan bahwa uh, saya dakwah ini juga sudah tiga bulan, sejak tiga bulan yang lalu sebelum Ramadan, ya, ya. sudah memulai uh, program. Menanam pahala Ramadan Art, ah. Artinya untuk mencuri start ya Mencuri start ya. <laughs> Tapi sah Tapi sah <laughs> Insya Allah karena pa, Ternyata banyak juga loh eh, Para dermawan ini ya kemudian sadar bahwa Waktu kita mereka tahu, mungkin tidak panjang Iya gak panjang lagi Akhirnya berbondong-bondong mereka menabung Untuk kemudian kita salurkan eh, Kepada mereka yang membutuhkan pada saat Ramadan Dan ya. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar kurang lebih 140 juta rupiah Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Dan kita ya. akan sebar di bulan Ramadan kita nah, Untuk pemirsa yang mungkin ingin nambah Yang sudah-sudah ya atau ingin bergabung Karena Ramadan kurang lebih tinggal dua pekan lagi atau bahkan kurang dari dua pekan ya, 14 hari lah insya Allah ya Bisa menyampaikan donasinya melalui rekening BNI Syariah di 0716792786 atas nama Yayasan Sayyid Dakwah Organizer. Kami ulangi lagi bisa disalurkan melalui rekening BNI Syariah dengan kode bank 009 kemudian nomor rekeningnya yaitu 0716792786 atas nama Yayasan Sayyid Dakwah Organizer. Dan kemudian saat kalau boleh kita simpulkan saat bahwa antara terluka dan kehilangan ini selalu memiliki dua sisi pasti. Hmm. Jadi uh, lebih baik mana? Kadang terluka itu lebih baik daripada kehilangan. kehilangan. Dan masing mas ya masing ya masing-masingnya lebih baik terluka atau tidak gitu. Artinya iya, akan jadi, begitu saat ya. Memang ada dua sisi dari hmm, semua pilihan iya. itu. Ketika anda melihat biarlah saya terluka yang penting tidak kehilangan yaitu pilihan anda insya Allah baik atau yang lain mungkin kalau terluka terus akan menjadikan saya tidak kuat sabar akhirnya saya malah berdosa hmm. mendingan kehilangan juga itu insya Allah baik untuk anda silakan dilihat uh, masalah dan mudorotnya masing-masing dan suatu permasalahan tentu yang paling tahu adalah diri, diri kita sendiri insya Betul. Allah Betul. Nah, ini... termasuk seperti yang ceritanya bunaya tadi ya hmm. bunaya bisa menilai insya Allah Pak Budi juga tadi yang telepon, kemudian ya. Pak Hasan dari Malaysia, masya Allah dan banyak tadi ya Bapak telepon-telepon yang mungkin tidak sempat kita bisa jawab karena ya. waktu sudah terbatas. Baik pemirsa, insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang di hari Senin mendatang untuk program The Show. Tetap saksikan Madani TV dan tema-tema yang, tema -tema ya? tema yang menantang. Channel sudah masuk temanya yang memang luar biasa untuk hmm. bikin ya senantiasa bikin orang penasaran. Oke okay, oke okay, ya. oke. Okay. Baik Ustaz kita pamit dulu pada nah. seluruh pemirsa Madarin TV, seluruh pemirsa SABD TV, MJA TV, Rekan Dakta 107 FM Bekasi, yang LKC TV, LKC TV Satu, kiblat Medan. Satu kiblat Medan yang senantiasa setia mendengarkan konten-konten uh, yang bermanfaat. Insya Allah, amin amin. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya robbal ya Alamin. Kita undur diri, kita pamit. Apabila ada Kurangnya, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.